Rangkaian kegiatan Hari Kesehatan Nasional serta HUT Armada TNI Angkatan Laut dibuka oleh Bupati Karimun Dr. Haji Aunur Rafiq beserta jajaran OPD Kabupaten Karimun. Meskipun di bawah rintikan air hujan, minat dan animo masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut. Pada kegiatan yang menyediakan door prize seperti kipas angin, sepeda, kulkas, mesin cuci, serta hadiah menarik lainnya, turut hadir Dinas Kesehatan serta mensosialisasikan bahayanya penyakit HIV dan AIDS. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi kesehatan bahayanya penyakit TB dan juga HIV AIDS dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional, diharapkan kepada seluruh masyarakat agar mampu mencegah serta mendeteksi secara dini gejala penyakit tuberkulosis secara dini serta mampu mengobatinya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.